guys, jadi kali ini saya mau share ke kalian gimana sih cara mengubah kode kombi lock cover sesuai dengan angka pilihan kalian. So, let's get started. Pertama, kita harus tarik tuas yang ada di bagian kombi lock. Ini apabila tuas yang ditarik, itu tandanya membuka. Dan bila tuas yang dilepas, itu berarti menutup atau mengunci. Ya, pertama kita tarik tuas yang ada di kombi lock cover. Setelah kita tarik tuasnya, lalu kita pilih angkanya. Oke, jadi sekarang yang kita mau rubah, kita ubah ke angka 888 ya. Oke, kita rubah di angka 8, angka kedua 8, dan ini angka ketiga 8. Oke, ini angkanya 888. Jadi angka baru adalah 888. Lalu kita lepas tuas pembuka kuncinya. Nah, oke, sekarang langsung kita masukkan pengait resletingnya. Oke, kita coba masukkan pengait resletingnya. Setelah kita masukkan, lalu kita coba buka kuncinya. Kita tarik tuasnya. Oke, ini tandanya kunci sudah berubah menjadi 888. Oke, kita masukkan lagi pengait resletingnya. Lalu kita coba acak-acak 3 angka yang ada di kombi lock covernya. Nah, kita coba tidak bisa terbuka, berarti sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba ke default lagi, ke 00, apakah masih bisa dibuka atau tidak. Nah, ternyata tidak bisa dibuka. Nah, sekarang kita coba ke angka yang sudah kita rubah tadi, yaitu 888, dan kita buka. Thanks for watching. Satu happy sharing and happy traveling. Cukup mudah kan guys?